Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, udah lama, gimana kabarnya? Udah lama kagak ngevlog. Hari ini di momen lebaran, Ane sama istri mau ke habis dari tempat saudara. Sekarang kita mau ke Sulungkang, jadi by Sulit Air. Di Sulungkang via Sulit Air ya. Sulit Air ya, kan? Gak tau deh, Sulit Air tadi dalam bahasa Indonesia maksudnya itu susah air. Jadi mungkin dulu ya, dulu di sini susah air kali ya. Kalau sekarang sih kagak ya. sulit, ingat sih sulit. Karena ada sulit tuh suri-suri api itu. Ini kita lihat ketinggian, jarak tempuh kita ini sekarang kurang lebih sekitar 48 kilo. Dan sepertinya keburan. Pemandangannya dari atas. Tapi di sini udah nggak kelihatan lagi dan sekarang. Dan sekarang mah di belakang tadi. Gua rasa jalan waktu dari Maninjau tuh nak. Di jalan jalur-jalur kecil mah jalan asal nanti. Jadi itu masih buat haus, banyak. Ini pertama kali aneh loh sini. Jadi kayak, totally, I don't know where I am gitu loh. Dan sih, kayak jaksa gitu kan, separuh Indonesia, separuh Inggris gitu kan. Which is, goblok. Tapi ini view-nya gimana ya? Feel-nya tuh kayak lagi gimana, bukan lagi di Sumbar loh kayak gini perasaannya kayak. Oke lah, kita nikmati aja ya perjalanannya ya. Kita lanjutin lagi. Kasih loh, kok bilang? Kok nggak tahu jalannya sampai di mana harus saya itu deh. Mau jalan mau di Koko Bang. Ini lurus nanti tembus Sulit Air. Jalannya mau di Koko satu ini Bang. Di Koko satu lagi rancak. Rusaknya cuma sampai atas. Oh sampai atas doang ya Bang ya. Sampai ada gerbang ke Gontor tuh. Heeh. Sana udah bagus. Oh siap, siap. Bisa tembus Sulungkang enggak itu? Jalurnya. Sawalunto. Oh Sawalunto bisa. Bisa ya. Tapi nanti lewat ini kan Solo. Iya ya. Nanti Solo, nanti ini jalur. Oh gitu, siap. Kasih Bang. Terus ya. Indonesia ya dong. Kesampainya. Bisa jadi, tapi cuma ada transit ya. Jadinya nak panjang jalan pada rusak. Guys, gua baru tahu nih. Ane baru tahu kalau di sini itu ada pesantren Gontor 9. Baru tahu lah nih, ada pesantren gua tuh. Alhamdulillah jalannya udah bagus lagi. Gua enggak tahu ada di atas gimana ntar. Nah, dari Sulit Air ya. Sulit banget sampai batenggan.
kasihi denai baba di zaman. Kita sampai di negeri Sunyi aja. Sebelumnya ada Asmaul Husna-nya juga nih, ada Al-Basir, Al-Hakam. Oh, yang Al-Hakam tadi malah menetapkan ya. Bentar nabi ya. Bentar nabi. Ush, raya sulit aja ya. Masya Allah guys, jalannya bagus. Apa deh? Sekarang sudah jam 5 guys, jam 5 sore. Dan ini mungkin baru sekitar tempat perjalanan. Belum setengah aja. Kita masih ada waktu sejam lagi, 28 kilo lagi buat sampai ke tujuan. Mudah-mudahan cepat ya kita sampainya. Kosero di sampai ini pun rumah gitu kan. Kita cukup sih kalau ada jam. Oke guys, sekarang udah jam 5:30 sore, udah setengah jam dari tadi. Ini baru kita perjalanan kita sisa 17 km lagi. Mudah-mudahan sebelum gelap lah ya, sebelum gelap kita udah keluar dari jalan ini, jalan alternatif yang tidak alternatif. Maksudnya itu nggak ada yang masih tahu juga kalau ini jalan alternatif. Cuma anehnya aja nih yang ide sama dunia ini loh, sini kita nih. Nggak tahu jalannya jelek apa kagak, kita nggak tahu. Ya kan, ya kan. Jadi alhamdulillah jalannya sebagian besar jalannya bagus, cuma dikit doang ada yang jelek. Jelek akhlak lu. Oke, terus lagi. Jadi guys, ternyata kita udah nyampe Kecamatan Sawalunto. Jadi kita udah di Sawalunto. Secara geografisnya kita udah di Sawalunto. Sampai tempat kita tuju dalam waktu yang cepat dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Proklamasi kita. Tapi di sini bu tadi. Ini loh. Agak ngebut dulu di sini dikit ya, karena beban kita lumayan berat hari ini. Soalnya kiri kanan hutan gitu kan, kita kan belum pernah ke sana gitu. Nah, lurus. Tulisan Sawalunto kelihatan apa kabar sih? Kelihatan. Puncak Cemara gitu.
Santai ini sini sang kering mas gak lalu bisa gak enak tau deh udah tau deh dari Solo 1 tahun ya.